Pasar Murah Minyak Goreng, Pemkab Padang Pariaman gandeng PT Wira Innomas. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman gandeng PT Wira Innomas menggelar Pasar Murah Minyak Goreng untuk masyarakat pada Jumat 28 Januari 2022 di Pasar Pakandangan. Inilah suasana Pasar Murah Minyak Goreng yang digelar pemerintah di Pasar Pakandangan. Pasar Murah Minyak Goreng ini dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai, diminati masyarakat Pakandangan. Hal ini terlihat dengan panjangnya antrian masyarakat yang ingin membeli minyak. Dalam beberapa pekan terakhir ini, harga minyak goreng, terutama minyak goreng kemasan, melambung. Bahkan 1 liter dijual di atas harga Rp19.000. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama PT Wira Innomas menggelar pasar murah minyak goreng untuk masyarakat Padang Pariaman dengan harga Rp14.000 per liter selama 3 hari yang digelar di 3 titik, yaitu tanggal 28 Januari di Pasar Pakandangan, Kecamatan Enam Lengkung, lalu di Pasar Kayu Tanam pada 29 Januari 2022 Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, dan di Pasar Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau. Adanya mitra kita, ya sama dengan kita dengan PT Indomas, itu alhamdulillah dia membantu menyediakan minyak dan itu harganya pun sangat membantu masyarakat. Biasanya 20.000 1 liter, dia beli, dia jual sekarang hanya 14.000. Ini betul-betul membantu dan meringankan beban masyarakat ketika kita masih dalam saat ini dalam kondisi masih dilanda bencana pandemi COVID. Jadi COVID ini kita juga ini semuanya ini nanti sudah divaksin semua. Kita mengutamakan yang beli juga harus vaksin. Kalau belum vaksin, vaksin dulu baru bisa mendapatkan ini. Jadi oleh sebab itu tentu kita berharap tidak hanya minyak goreng ini aja, kita juga bisa bermitra dengan beberapa perusahaan lain yang bisa menyediakan seperti kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Masih cukup, karena kita selalu kontrolnya setiap hari. Jadi kalau untuk harga, kebetulan minyak goreng memang secara nasional, ini memang naik harganya. Di depan, Kementerian Perdagangan membuat keputusan bahwa nanti minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Karena memang secara nasional, kita berupaya kepada produsen-produsen agar nanti dalam hal penjualan satu harga secara nasional, yaitu Rp14.000 per liter. Ini kan butuh waktu dan butuh proses, sehingga nanti di titik tertentunya kita yakin bahwa harga minyak ini akan mencapai Rp14.000 per liter. Harga mungkin kami dari Wira Innomas tidak ada retail karena kita kan dari Medan. Cuma nanti kalau yang LMT kemungkinan besar yang sudah beli harga tinggi mungkin akan ditarik dulu. Jadi retur dulu. Jadi mungkin ada penyesuaian waktu, mungkin siapa nggak tahu itu kan itu LMT yang ngurus. Cuma kita usahakan kalau bisa tetap harga dengan harga Rp14.000 sesuai dengan dibilang apa. Tapi tadi mungkin kita akan misalkan ke arah sana. Dengan adanya pasar murah ini sangat mendukung sekali terhadap kami-kami ibu rumah tangga, karena selama ini minyak rasanya sangat mahal, sehingga keadaan kantong keluarga kami agak susah lah rasanya, apalagi orang-orang kampung yang ekonominya sangat lemah. Jadi kami mengharapkan mungkin Pak, pokoknya pasar murah ini adalah kalau dapat tiap bulan lah, atau 1x15 hari. Jadi 1, 2, 3, oke Pak. Dari Padang Pariaman, Safrial Sugar, SA TV, mengabarkan.